manajemen, kita satu agensi. Saya nggak bisa beritahu, nggak bisa beritahu masalahnya. Yang pasti dari pihak agensi ini menawarkan memang untuk pilot saya awalnya, tapi kita nggak terima karena memang itu kita butuhnya bukan sosoknya dia, tapi ada karakter yang lain lah yang kita perluin. Akhirnya mungkin disampaikannya aneh-aneh. Nah, saya juga nggak tahu kenapa, dan baru malam tadi dikasih tahu sama manajemen kan, karena kenapa sih masa sampai kayak gini, sampai ngeradang kayak gini, kenapa gitu. Karena teman-teman ya, teman dari manajemen dan manajemen dan dari mana lah yang bicara, karena memang masalahnya itu ternyata. Jadi ya, harusnya sih tidak dianggap dengan serius, karena kita juga memang kita kan punya hak untuk memilih siapa yang menjadi model produk kita tadi. Memang nggak tahu kesana kesini, jadi marah-marah, nggak jelas, atau bilang lagu kita lagi ya tuh lah. Ya buat saya sih bukan seorang kita lah, harusnya nggak begitu. Gitu. Kita sama sekali nggak kenal. Kemarin dulu nggak pernah ketemu, kita nggak pernah kenalan. Jadi sekarang nggak tahu. Ya sekarang mau lagi dulu sih, jadi ya pihak-pihak manajemen dan label yang berhubungan sama yang ketiga. Dari agensi apa yang disebut, apa manajernya? Untuk saat ini sih memang jadi untuk saat ini memang belum ada ya. Dari kitanya memang tidak mau berhubungan dengan itu. Maksudnya memang kita dari awal kan tidak pernah punya musuh. Label itu nggak pernah punya musuh. Jadi kita berharap ya bakal baik-baik aja. Mudah-mudahan dengan adanya kayak seperti ini ya, antara label dan pihak ketiganya bisa berhubungan dengan baik, dan nggak tahu urusan seperti apa yang penting itu tidak mau berhubungan dengan ya. Kerugiannya ya itu banyak DM ke gue, banyak ngetek ke gue, hampir setiap hari tuh ribuan orang ya ada yang nanya nggak jelas gitu kan. Jadi kasihan dianya juga, jadi sebenarnya jadi bumerang buat dia sebenarnya sih. Kalau buat kita sih nggak ada masalah ya, jadi ya banyak yang bilang ini sebenarnya settingan atau pasti atau gimana sih. Dari kita berkali 13 tahun kita nggak pernah yang namanya sensasi. Dan kemudian dicek juga story-nya Republik itu, di jadangan juga ada, di Instagram juga ada. Kita manggung memang banyak manggung gitu loh, hampir ketemu sama keluarga aja susah, apalagi mikir kayak gimmick gini gitu, ini settingan nah itu whatever lah. Pokoknya kita sih nggak fokus ke situ gitu, jadi kita fokus berkarya buat orang lain suka sama karya kita, itu yang kita buat gitu. Pelajarannya adalah yang pasti kita jangan seperti dia lah. Mesti sedih aja. Ini yang jadi bener nih, ini aneh kan. Sebenarnya kita nggak salah nih, kita nggak punya salah. Terus gue disebut langsung minta maaf, terus gue disebut binatang lah, gue disebut anjing bilang gitu kan. Gue bingung kenapa. Padahal salahnya apa? Nggak ada sama Ben sebenarnya. Sebenarnya kan dari PH itu kan, dari PH ke manajemen loh yang lebar. Lebih ke produksi sebetulnya. Kalau kita kan ya cuma menentukan siapa yang mau jadi talent kita, siapa yang mau bekerja sama-sama kita, gitu kan, nggak ada urusan ke sana gitu. Apalagi putusan pada label. Memang aja, karena waktu itu gue nggak cocok sama dia gitu. Lu sih sebenarnya. Karakter ya, kita nyari karakter ya. Karakter ya, gue kan cari yang muda, terus yang cocok sama karakter. Bagi, ya. Atau ini, gue butuhin cewek gitu kan. Cewek maksudnya ya, cewek yang cocok buat dia. Dan kita juga nggak tahu ya, maksudnya penyampaiannya dari pihak tinggalnya nggak tahu dia seperti apa ya, kita nggak tahu gitu kan ya. Misalnya kita ngomong A, dia punya B, kan kita nggak tahu. Tapi kan kalau kita yang dibuat-buat kan banyak lah, DM-DM yang aneh-aneh sih banyak. Cuman kalau dari sisi laki-laki sebenarnya kita sakit hati ya, tapi maksudnya kita diem-diem aja, ada mayem, nggak ada apa-apa, nggak mau cari gara-gara, bikin masalah sama orang gitu. Selainnya gimana gitu loh, jadi makanya kita serahin sama label, sama tapi yang ribut juga bingung bang, ributnya gimana, bingung gua. Ya di sisi lain sih sebenarnya sopan ya, kalau laki-laki lawan laki-laki lawan laki-laki nggak apa. Tapi dengan itu orang kan boleh berkomentar, boleh berpendapat siapapun itu, nggak cuma di Paluna ya, siapapun boleh berkomentar. Tapi kan di sini lagi itu dari mana, buktinya apa, yang dibilang lagi itu seperti apa, kan ada etikanya, ada tata caranya. Terus ya memang mungkin nuansanya seperti mirip tapi kan beda.
supportnya aja lah yang sebut sama dia sampai sekarang tuh seperti apa kan beda sama kita. Juga kan di dunia ini cuma ada 7 kan. Dorami pas sama si Doi itu aja kan. Sama cara bolak baliknya gitu kan. Nah, itu yang orang mungkin ada sebagian ini sama ya padahal cuma nggak nyampe 8 bar gitu loh. Jadi dan kita nggak ngikutin itu. Gitu.